Oke. Benar-benar. Duh, sama tuh dari Jepang tuh. Oh iya, kita dari Jepang juga tuh. Jadi ada 3 Jepang sama 1 pribumi nih ya, 1 lokal. Oke, welcome back to YouTube channel DBM ID. Kali ini kita akan undang bintang tamu yang spesial dari dunia yang berbeda. Dan saya jamin ini akan jadi yang pertama kali dalam dunia podcast di Indonesia ataupun bahkan di dunia. Karena untuk podcast-podcast lain yang terbesar, terkenal, dan termahal pun belum tentu bisa mendatangkan bintang tamu yang akan saya datangkan hari ini. Jadi tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita sambut bintang tamu yang spesial pada hari ini, keluarga Velen. Yo. Sudah mulai dah? Sudah mulai ini. Silakan dari SC22 dulu nih. Buat perkenalan diri, nama dan lain-lain boleh. Silakan SC22. Oke, sebelumnya masnya dipanggil Mas apa Kak ini? Bebas boleh. Kita santai aja sih biar lebih akrab. Kakak lah, lebih keren Kakak. Kan sama aja dong Mas sama Kak. Iya, tetap keren Kakak. Ya wes lah. Wes oke, perkenalkan nama saya NK SC22. Asal saya dari Jepang. Wah. Jepang. Dari luar negeri kan? Ya, saya NK Tuning SC59. Kamu marga tuningmu tidak kamu sebut? Kalau saya Turbo Bastard Wheel Dasing XNTL. Saya dari Indonesia. Mantap. Saya Walk Emotion ZR10. Saya juga sama dari Jepang seperti NK tadi. Loh, terus dari segi postur kayaknya ada yang beda nih antara ZR10 sama SC59 sama SC22. Sama-sama Jepang tapi kelihatannya secara fisik kalian beda ya. Oh iya, mungkin, jelas dong. Nah, itu gitu. Mungkin bisa diperjelas lagi secara postur kalian ini tingginya berapa, beratnya berapa, mungkin lebih spesifikasi tentang dada diri kalian pribadi gitu. Bisa dimulai dari SC22 dulu sih. Oke, gini Mas Rizky, kalau dalam sebutan dari keluarga kami nih, nah itu ring 17x7, nah PCD-nya 4x100, nah offsetnya itu 40. Oke. Okay. Nah, kalau dari saya sendiri, nggak tahu kalau di ini sebelahku, bro, berapa? Konnichiwa, NK Juningu 59. Wah, keren nih, keren. Bisa nggak usah pakai bahasa Jepang itu, bahasa Indonesia lah. Baik, saya coba. Mohon maaf karena tadi mintanya spesifikasi detail, saya harus tunjukkan asli saya tuh. Iya, siap. Okay. Benar. Jadi saya ini ukuran 18, lebar 9, ET atau offset saya 12, PCD saya 6x139,7, berat saya 12,2 kg. Oke, next buat Turbo Bastard Wheel XNTL, boleh langsung perkenalan diri lebih detailnya? Halo, perkenalkan untuk ukuran saya yaitu 15x7, PCD 4x100, offset 38. Sudah, makasih. Wah, kita samaan nih bro, PCD-nya bro. Iya benar-benar. Sama SC22, ini sama ya PCD-nya. Iya, antara sama. TBW XNTL sama SC22 ini PCD-nya sama, tapi lebih mungil yang pribumi ya. Karena ya memang ada faktor perbedaan genetik mungkin ya, jadi terlihat lebih besar punya SC22 gitu. Oke, next lanjut kita ke ZR10, bisa perkenalan diri secara pribadinya lagi.